maaf ya. Kakak Virus temukan kejanggalan di video permintaan maaf Galih Ginandjar. Gimana cara umpetinnya? Galih Ginandjar minta maaf sambil ungkit jasanya pada ayah Virus Arafik, Rani Fahad Arafik, temukan kejanggalan. Sebagaimana dilansir Tribun News Bogor.com, kakak Virus Arafik, Rani Fahad Arafik, merasa ada yang janggal pada video permintaan maaf Galih Ginandjar. Rani Fahad Arafik merasa ada keanehan pada video Galih Ginandjar. Rani Fahad Arafik pun bingung bagaimana caranya Galih Ginandjar bisa mendapatkan hal tersebut untuk membuat video permintaan maaf dari penjara. Video permintaan maaf Galih Ginandjar dari penjara untuk Virus Arafik diposting pada Minggu 4 Juli 2019. Aku minta maaf ya, aku juga nggak bermaksud ngomong seperti itu, kata Galih Ginandjar. Aku minta maaf ya, aku juga nggak bermaksud ngomong seperti itu. Galih Ginandjar terlihat mengenakan baju warna hitam dengan corak coklat. Galih Ginandjar terlihat duduk dengan latar belakang jeruji besi. Dalam videonya, Galih Ginandjar juga sempat menyinggung jasa pada ayah Virus Arafik. Kamu ingat dong, aku juga ingat Faas, dan aku juga dulu pernah merawat papa kamu. Pernah dekat sama papa kamu, kata Galih Ginandjar. Oh ya, kamu ingat dong, aku juga kan ingat Faas, dan aku juga... Galih Ginandjar berharap apa yang sudah dilakukannya dulu bisa menjadi pertimbangan Virus Arafik untuk memaafkannya. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan dulu bisa membuat kamu maafin aku, tutur Galih Ginandjar. Rani Fahad Arafik lewat unggahan Instagramnya menanggapi video permintaan maaf Galih Ginandjar. Awalnya Rani Fahad Arafik mengaku enggan untuk menanggapi video Galih Ginandjar minta maaf. Gatel mau komen, takut dosa, ih lagi bulan Dzulhijjah, gua kan lagi mau cari pahala. Ada aja setannya, tulis Rani Fahad Arafik di instastorynya. Beberapa saat kemudian Rani Fahad Arafik kembali menulis tangkapan video Galih Ginandjar. Rani Fahad Arafik mengaku heran pada video permintaan maaf Galih Ginandjar. Mulut Rani Fahad Arafik saat menyebut tahanan tidak boleh membawa handphone. Lalu dari mana Galih Ginandjar mendapatkan handphone untuk merekam video permintaan maaf? Bisa ngerekam pas lagi jenguk gitu. Gimana cara umpetin HP-nya? Setauku tuh ya, gak boleh bawa HP masuk loh, tulis Rani Fahad Arafik di instastorynya.